Jadi kita langsung saja lihat reviewnya guys. Ini Wiwo-nya keren banget, gila nih motor nuklir ya guys. Ini kemarin gue udah review pas waktu live ya, tapi gue bakal bikin kontennya lagi supaya teman-teman yang nggak datang ke live kita kemarin bisa lihat langsung ya. Oke, di sini lihat ini guys. Oh, this is very very cool. Gue cabut dulu kan, bisa di belakang ya. Oke. Nah, gue cabutin tangannya dulu. By the way, ini tangannya gampang dicabut semua ya. Nah, ya. Oke, okay, yes. Ya, dan ini gue bilang sama kalian ya, untuk harganya ya sama unboxing-nya itu udah ada di video sebelumnya. Nah, kalau di sini kita langsung fokus ke reviewnya ya. Lihat, bagian kepalanya STI. Gila cuy, keren banget. Oh, keren cuy, keren. Wait. Dia detail banget ya. Dan untuk bahannya itu bagus banget guys. Jujur bagus banget untuk motor nuklir ini ya. Ini wah, gue jadi ketagihan sih sebenarnya, jujur aja sih. Bentar, untuk bagian kepalanya enak nih, lah ya. Pergerakannya ya. Ini enak banget nih pergerakannya nih. Enggak dia tuh seret tapi enggak seret banget. Dia kayak wow, is very good. Susah banget mau kayak gini justru susah banget ya. Jadi enggak kayak barang Bandai yang kayak entry grade-nya kepala bisa ngeong ngeong ngeong, ini enggak bisa. Oke, karena nih joint-nya solid banget ya bagian sini. Nah, dia ada artikulasi detail seperti ini bagian kepalanya, lihat ya. Kayak gini. Nah. Oke. Bisa kayak gini, bisa turun kayak gini. Jadi memang orang kayak humanoid gitu loh pada umumnya loh kepalanya, joint-nya gitu loh. Oke, satu lah ya, satu, dua, bisa dua kali, satu, dua, oke, mantap sih kepalanya sih. Nah, kalau untuk badannya ini sih guys, ini gue agak ngeri-ngeri sedap ini bagian sini, ya hati-hati bagian sini guys ya, oke. Bagian sini memang agak lumayan rawan ya, dan agak hand grenade jujur ya gue bilang sama kalian. Karena kemarin kita bagian sini memang gampang banget copotnya gitu loh ya. Untuk badannya juga limit ya, dia nggak bisa terlalu banyak gerak ya karena ketahan di bagian sini ya. Ya, karena moncong harimau di sini moncong harimau di sini ini ketabrak banget nih ya. Nah, untuk badannya ya agak kurang sih sebenarnya. Dia limit banget di sini ya, ketabrak terus ya. Jadi ada limit lah tetaplah badannya ya, cuman ya kayak manusia pada umumnya lah, nggak mungkin kan bisa putar kayak gini terus kan. Gitu loh ya. Untuk badannya bisa kayak gini juga nih. Nah, ya, bisa kayak gini. Oke, kalian mau kayak gini juga bisa. Nah, oke. Gini juga bisa. Naik lagi, turun kayak gini juga bisa. Oke. Bongkok ke belakang juga bisa ya. Jadi fleksibel banget. Oke, nah untuk bagian tangannya. Nah, ini dia ada, nah nih bagian sini ada artikulasi juga nih. Nah bentar nih, kayak ada artikulasi deh. Iya, bagian sininya ada tempat. Nah, ini ada kayak gini, bisa kayak gini ya. Nah, bisa dikeluarin. Nah, oke. Oh bisa seperti ini nih. Iya, yeah. Terus bagian ininya dia engselnya seret banget nih. Lihat ya. Nih gue turunin dulu nih. Gue bisa bawa kayak gini sampai besok nih, kayak gini terus nih. Bisa dilihat betapa enaknya. Tapi ada teman kita sih bilang ya, katanya ini bisa letoy sih. Gue nggak tahu ya, karena lobangnya seret banget ya, sempit banget lobang kayak gini. Nah, ini kan ada lobang, ada celah kan kayak gini. Kena otak aja yang kotor ya. Gue udah tahu sih otak kalian lari kemana sih. Ini diputer, dipelintir maksudnya. Hati-hati, jangan main terlalu kasar. Kita tuh mainnya slow ya, jangan kasar-kasar mainnya guys. Ya, aduh, mungkin kalau yang main yang kasar ketahuan sih, diranjang juga kasar sih anjir. Oke, aku bisa keranjang ya, gue nggak tahu ranjang sih. Ya ranjang atau keranjang nggak tahu lah. Ini untuk bagian tangannya, ini kalian bisa naikin seperti ini. Nah, ya, terus diturunin kayak gini. Ini engselnya enak kali nih, persediaannya. Oke, lihat detailnya. Pak, seperti ini besi ya. Besi guys ya. Untuk tangannya enak ya, nggak ada masalah artikulasinya ya. Nah, bagian sini juga nggak ada masalah nih. Oke, kanan juga nggak ada masalah. Enak sih, enak banget sih.
untuk harga 400 ribuan dapat segini, ini sih udah worth it banget sih. Terus bagian UIS ini bisa kayak gini, naik seperti ini. Nah, oke, kiri kanan ya. Ini oke, bisa dinaikin. Yes, ya bisa ya. Terus bentar ya. Oh, masih ada. Oh ya, by the way, ini semua barangnya undergate ya. Masih ada bagian per undergate-nya. Lupa aku potong ya. Bentar ya, sorry. Gue lupa potong part undergate-nya di sini. Dia ada undergate-nya. Ah, udah. Oke. Jadi naikin seperti ini bagian sini juga. Waist-nya bisa. Next, kita punya bagian kaki. Bagian kaki, lihat. Dinaikin seperti ini bisa. Jadi kaki ini ada beberapa artikulasi di dalamnya ya. Jadi kalian bisa turunin nih. Ah, ini baru gue bilang nih. Hand grenade nih. Nah. Copot bagai waist ini. Terus gue pasang dulu lagi. Ya, ini yang gue bilang dari tadi. Hand grenade. Bagai waist-nya agak hand grenade, jujur aja. Jadi kalian hati-hati. Dan bentar ya. Udah. Untuk bagian kaki, kalian bisa turunin. Tapi bentar ya. Agak serem-serem juga nih bagian sininya. Ah, oke, gini. Nah, dorong. Turunin. Nah, bisa diturunin ya. Ini juga, nah, jadi kakinya bisa turun sebelah. Gitu. Ini juga sama. Turunin. Nah. Diturunin. Ya, jadi ini lebih turun nih kakinya. Diangkat. Terus, lihat ya, tekukan kakinya. Ini gue paling suka nih, lihat ya, mekanisme ya. Lihat ya. So, oh my god, lihat besinya. Nampak besinya, sendi besinya. Lihat nih. Nah, ini bagian sini bisa diangkat. Lihat. Nah, oke. Okay. Bagian sini lah, lihat. Nah. Lihat. Yeah. Ah, sadis, cok. Bagian sininya ini besi, gue suka nih kayak gini nih. Lihat, ini bentar. Ini bagian tumitnya, ya. Tumitnya bisa ditekuk juga, ya, seperti ini. Lihat ya. Ah, bisa tekuk. Nah, oke. Okay. Ini bisa gerakan kayak gini. Enak banget, coy. Iya, yeah, baby. Mampus loh. Ah, naikin lagi. Lihat. Detail bawah seperti ini ya. Ini nggak bisa diapa-apain ya? Bisa, gerak-gerakin dikit aja sih. Cuma nggak terlalu banyak. Oke. Okay. Di sini, nah ini armor doang sih. Ini nanti kalian bisa simpan senjata di sini, cabut-cabutin kayak gitu. Subjektif sih, tapi gue demen kayak gini sih, lebih estetik sih kesannya sih. Kok gue pribadi ya. Oke. Okay. Tapi subjektif, kembali lagi ke selera teman masing-masing ya. Ini bisa kita puter kayak gini. Ini sama nih, lah nih detail dalamnya nih, ya. Jadi overall ini bagus banget ya. Cuman gue agak skeptis bagian pinggangnya doang aja. Cuman ya not a big deal lah ya kita bilang ya. Bukan something yang benar-benar sangat gimana lah. Cuman ya pinggang lah ya. Oke, core lah kita bilang core bagian core-nya. Oh kan, bentar berdiri. Kalian kok mau posisi berdiri? Kaki itu tekuk ya, yang lurus ya. Agak tekuk dikit baru berdiri. Biar dia bisa berdiri. Nah, Hit. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, terus ini kita ada beberapa aksesoris ya, guys ya. Aksesorisnya itu enggak gitu banyak sih sebenarnya sih ya. Ya lumayan banyak juga sih. Nanti di bagian muka seperti ini ya. Nah, ada muka kayak Ahegao gini ya. Ini Ahegao ya. Kalau ini muka ya ini matanya ya melotot. Nah, ini muka PMS ya, yes. Ahegao. Ini muka Moai Stone ya ini ya. Gak ada ekspresi. Nah, tapi gue lebih demen pakai muka ini. Lebih gimana ya? Lebih mantap aja sih kok gue bilang sih. Tapi subjektif lah ya. Dan kita punya ini ya, stiker ini. Oke, okay, masih bagus, gak gue pakai sama sekali ya, karena gue gak gitu doyan ya. Nah, kita punya bagian waist-nya ini nih.
Waze-nya ini banyak pilihan. Jadi pilihannya gimana? Ini ada tiga, ini satu lurus, ini satu wave ke kiri, oke? Dan ini satu wave ke kanan, gitu loh. Jadi tergantung teman-teman bikin pose kayak mana ya. Jadi cara pakainya gimana, Bang? Ini pakai kayak gini, colokin kayak gini. Ntar ya, loh, colokin kayak gini. Oi, what? Mulutnya keluar. Cara pakai, ya ampun, kan ini hand grenade boy, bagian pinggangnya. Ntar ya. Oke. Jadi cara pakai gimana? Cara pakainya tinggal pakaiin aja. What? Lah, biasanya gampang banget naiknya. Bentar ya, ada something wrong di sini. Biasanya enak-enak aja kayaknya, perasaan. Lah, bentar ya, perasaan enak aja. Wait ya guys ya. Kok jadi hand grenade gini kemarin kan? Kan gak apa-apa cuy. Ini di sini, udah. Jadi kayak gini, ya. Jadi subjektif teman-teman mau kayak mana. Mau pakai lurus juga bisa. Kalau mau, ini cabutin aja. Lagi, ya. Tergantung teman-teman pose gimana ya. Nah terus kalau untuk udah mukanya ini, anjir. Kayak harimau sange gitu anjir mukanya, bentar. Terus ini tangan, kita punya beberapa opsi ya. Nah, tangan kayak gini ya. Ini gua udah bikin praktek sih ini tangan jari untuk apa sih. Ini kita punya banyak sih ya bagian-bagian aksesoris tangannya semua di sini, oke. Ini semua tangannya. Ini juga ada satu lagi tangan. Oh ya, jadi aksesoris tangannya banyak banget, bro. Bro, banyak banget. Nanti ini kalau mau copot-copotin juga bisa ya, pakai tambahin ke sini lagi. Tangannya banyak banget nih. Banyak banget ya. Dan kita punya aksesoris seperti ini. Ini buat tempat penyimpanan senjatanya. Ini buat perisai kok ini. Ya. Jadi perisai buat dipakai di sana. Ini aksesoris ya. Ini untuk tancepin senjatanya, oke. Nah, untuk soal jari ini ya. Jari ini ya, gue bakal praktekkan gimana cara pakainya. Bentar ya, gue kasih kalian cara praktekkan dulu nih. Nah, sebenarnya jari ini khususnya untuk siapa? Jari ini khususnya untuk si ini dong. Siapa lagi kalau bukan si paha montok? Ariel ini, lihat ini, lihat ini. Patah. Wah, berarti ini tandanya apa? Lobangnya terus seret kayak gitu ya cara mainnya ya guys ya. Oke, jadi ini pakaikan lagi. Nah, gampang. Kalau misalnya kalian mainnya belum puas ya, kalian bisa ambil lagi. Jadi dua jari masukin, tiga jari nggak bisa sih, dua jari kayak gini masukin. Gitu loh ya. Jadi nanti si Ariel udah ada cowok baru, cowoknya ini Godfinger sih ini sih, ini Godfinger sih. Oke, okay. Terus kita punya perisai ya. Perisai seperti ini. Nah, mukanya ini, gila sih cuy. Mukanya ngeri banget ini cowok, lihat. Ngeri banget ya. Gila ini ya. Gue bilang sama kalian ya. Terus kita punya ini senjata crossbow seperti ini ya guys ya. Oke. Ini bisa dilipet nih. Bisa dilipet, bentar. Ini lipet kayak gini. Ini lipet kayak gini. Lihat ya. Ini kayak gini. Oke. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Dia, lu tau gak ini ngingetin gue kayak apa? Kayak crossbone, cok, sebenarnya sih. Ngingetin gue crossbone yang full cloth ya. Tapi ini gila keren banget. Ini dia simple banget, tapi... Wah, ini gila nih. Ini bagus banget nih. Oke. Terus ini pedangnya.
pedangnya semua nih. Gila coy, gila enak banget nih, keren banget nih. Gue udah pastiin ke tangannya ya, seperti ini ya. Jadi untuk aksesorisnya itu semua guys ya. Jadi dia lumayan lah ya. Nah tapi kalau gue pribadi ya, ini gue pribadi jujur bilang sama kalian ya, kalian tuh kalau boleh jangan cabut pasang, cabut pasang dah. Kalian tentuin aja. Kalau gue kan memang perisai gue motor belakang gitu loh. Jadi ini, yang ini, oke. Ini dua untuk perisai ini. Nah, jadi ini belakang di sini. Oke, colokin di sini. Ya, udah seperti ini. Nah, untuk pedang matangan gue juga colokin di sini. Iya. Oke, terus ada lagi di sini ya. Jadi gue tuh sukanya tipe-tipe yang full arm, full hand, semuanya. Oke. Dan terus kita dapat stand ini ya. Ini stand ya, langsung kalian colokin aja. Gue nggak tahu di sini pantat ada lubang lagi nih, bentar ya. Tapi ini lubangnya, ini kan cowok ya, jangan kalian bilangnya Ariel ya cuy, bahaya juga ya. Bentar, ini gue puterin dulu. Ah, ini kayak gini. Nah, cara bikin pose gimana bang? Sini, gue bantuin kalian ya. Ini kalian bisa mau bikin pose nih, kan banyak teman-teman bingung nih, gimana mau ngepose ini ya. Kalau seperti ini, kalian bisa kayak gini. Bentar ya, ini kalian, ini pertama nih, cara pertama. Bagai waist, angkat dulu. Ini angkat kakinya. Kita tuh kalau gue pribadi ya, gue tuh lebih main ke bagian core dulu. Jadi bisa core kayak gini. Ini dia hadap sini. Ya, kalau dia arahnya ke sini berarti biar balance. Ya, core ke kanan, badannya ke kiri. Ya, balance ya. Terus kayak gitu. Ini kan badan ke kiri, kaki kiri diangkat. Badan ke kanan, hadap ke kanan, kaki kiri diangkat. Ini dinaikin, ya, naikin, tekuk, oke. Okay. Nah, jadi ini kan kayaknya enak nih. Udah enak kan? Tapi biar nggak kaku, tumitnya juga diturunin. Nah, kayak gini, tumit diturunin, oke. Okay. Terus ini tumitnya juga diturunin lagi bagian sini. Nah, ya. Jadi biar lurus kayak gini, oke. Okay. Ini bagian sini. Kaki bagian sini, bentar ya. Ini terserah teman. Ini bisa kita putar nih, bisa kita rotate soalnya kan. Nah, kita rotate, oke. Okay. Ini kalau misal teman-teman mau rotate juga bisa nih. Nah, kayak gini, bisa kayak gini. Nah, rotate. Nah, seperti ini, oke. Okay. Kepala hadapnya ke sini, ya. Kepala hadap ke sini. Tapi kalau misalnya kalian misalnya gini nih, ah bang, nggak mau lah, mau hadap ke sini, bisa juga. Nah, karena badannya kan hadap ke sini, kepala hadap ke sini, gini lah. Nah, kayak gini juga bisa ya. Nah, dia kayak gini juga bisa. Terus, ini kaki lurus bisa kayak gini. Tapi terserah, ini kok gue nih, based on, gue kan ada sense-nya ya. Kayak, gue punya posing sense lah gitu loh. Jadi seperti ini, nah. Oke, kan udah enak nih, ya. Tapi kan, tunggu dulu, tangannya kaku banget. Jadi ini bisa dikayak giniin. Nah, karena kaki bisa kaki kiri dinaikin. Jadi tangan ini ya, kiri ya. Kalian bisa kayak giniin. Oke, bikin pose kayak gini. Keren nih, kayak gini. Lihat nih. Ah. Jadi tangan ini yang pegang senjata. Oke. Yang pegang senjata ini mungkin bisa dimundurin ke belakang. Gitu loh. Jatuh. Damn it. Ah. Ya begitulah ya, kok jatuh ya. Bentar ya, kita colok dulu. Oke. Ya seperti ini sih. Ini seret banget sih. Nah, ini artikulasi shoulder-nya mainin ya. Karena dia udah enak banget nih dikasih kalian. Nah, seperti ini. Enak nih. Nah, kalau mau kayak gini juga bisa. Terserah kalian. Kalian mau gimana? Terserah kalian. Kalau gue kayak gini. Nah. Oke. Okay. Nah. Pose jadi nih. Atau misalnya kalian bilang kurang greget. Ya, ini turunin. Ini turunin. Ini udah diturunin. Oke, okay, bentar ya. Gue kunci ini dulu. Susah juga nih kuncinya. Sakit deh. Bentar. Udah dikunci ya. Udah dikunci.
kalian mau ngedash nih, kalau misalnya contoh kalian mau ngedash ke depan nih, ya kayak gini. Gini, tangan di depan satu. Ini, ya ini kayak kalian mau ngedash ini, ngedash ke depan nih. Nih, gantian ini naikin, ini kaki belakang sini dulu lurusin. Jadi, ini sekarang gua ngajarin tutorial posing ya jadinya. Jadi bisa nih ya. Keren kan? Keren kan? Nah. Gila cuy, nah. Lihat. Keren kan? Oke, jadi itu ya. Wah, enak banget deh sih. Gila sih, artipulasinya aku mantap banget sih. Gak ada obat sih ini sih. Nah, tapi kan tadi waist-nya kurang. Nah, ini kalian terserah. Kalau gue sih pakainya biar gak kaku ya. Gue pakai yang bagian sini aja lah. Gue tancepin dulu bentar ya. Gue tancepin bagian sini dulu bentar. Wait. Naikin dulu. Kok jadi susah banget ya? Biasa gampang banget pasangnya. What the fuck? What the fuck? Oh, come on, man. Ini gue pingin Mr. Semen aja deh mulut harimau-nya nih. Biasa kayak gampang. Dari kemarin kayak gampang banget gue pasang-pasang ini. Kok jadi kayak susah banget ya? What the fuck? Bentar ya. Aduh, fuck lah. What the fuck? Iya loh, kok asli jadi susah banget ya? What the hell? Ah, udah. Kayak gini. Badan bisa kalian mau bungkukin juga bisa, lebih dibungkukin aja juga boleh. Ya. Jadi seperti ini lah kira-kiranya guys ya. Jadi enggak kaku kok. Oke. Ya, jadi seperti biasa sih ada buat Kesen ya. Kesen tetap selalu jadi top class mobile armor kita ya. Sekali lagi thank you bro ya. Udah berapa bulan lo ya? Mantap juga lo ya, cuy. Ya, perpanjang lah terus ya. Sampai kapan mau perpanjang terus, oke. Yang mau jadi member ya silakan cek ya di member list ini semua. Oke, dan ya kalian ya kalau mau gua sih udah seperti ini, jadilah member top class. Oke guys, jadi nah, yuk kalian beli aja lah nih. Boleh dibeli kok ya. Sini gua cium dulu.